Ariasi! Siap! Mulai! Pun! Rajikan! Siap! Biar! Come back! Yes! Biar! Come back! Siap! Biar! Siap! 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 Kami di sini! Baik ceritakan! Siap! Isu! Al! Isu! Kembali! Rai! Kejar! Yan! Isu! Sang prajurit elit dari tanah Jawa yang dipimpin! Bangkit, prajurit Bayangkara. Siap, bangkit. Prajurit Bayangkara. Tangguh. Tuan. Prajurit tangguh yang dicari kerajaan. Bangkit, bangkit. Ada teman. Raja, kaya, negara. Pada saat itu terjadi peristiwa pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti dengan alasan. Waktu dimulai. Maju. Jalan! Lari! Jalan! Angka biasa! Jalan! Belok kanan! Jalan! Belok kanan! Jalan! Angka tegap! Jalan! Hormat kanan! Tau! Tegap! Tau! Angka biasa! Jalan! Dua! Kali belok kanan, jalan. Yang dilangkah, jalan. Yang dilangkah, jalan. Tiap-tiap wajar dua kali belok kanan, jalan. Iya banjar dua kali belok kiri. Jalan. Jadi ninja. Anggi. Kau. Kencan. Jepan. Kau. Kencan. Kau. Hadap. Kiri. Itu mulai satu dua tiga empat lima armat kau jajak kau arado istirahat di tempat kau siap kau istirahat di tempat kau arado periksa rapian mulai. Bayangkara! Prajurit Bayangkara! Tangguh!
yakni dari kerajaan. Pajahit. Ada teman. Raja. Ada saat itu terjadi peristiwa pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti dengan alasan tidak puas terhadap kepemimpinan raja. Hingga dengan turut dia. Binasa. Raja beserta 15 prajurit Kaikara yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada memiliki kewajiban. Prajurit ini adalah prajurit yang tangguh dan juga prajurit yang terlatih. Dan raja diungsikan ke sebuah desa hingga kerajaan aman. Akhirnya pemberontak dan Rakuti pun berhasil ditumpas oleh Pati Gajah Mada beserta 15 prajurit tangguh yakni yang dimiliki oleh 15 pasukan elit. Pasukan elit dari Tanah Jawa. Mereka bernama yang dipimpin oleh Pati yang tangguh, gagah, berani dan rela mengorbankan jiwa raga. Jadi Pati bagaimana? Mereka mengatur siasat guna menjalankan pasukan Rakuti dan juga dari semua kita memperoleh pelajaran bahwa dengan rasa kegigihan, kesan kesan, serta semangat pantang menyerah adalah kunci dari kesuksesan. Hingga keberhasilan para prajurit Kaikara dalam mempertahankan keselamatan sang raja. Dan dari situlah kita mengetahui bahwasanya prajurit Kaikara adalah pasukan yang kuat dalam medan pertempuran. Waktu dihentikan. Peserta dengan nomor urut 30.